apa yang merupakan gejala yang dengan melihat bintang, dengan melihat pohon randu yang sudah berbunga, dengan mendengarkan suara jangkrik, dengan mendengarkan suara benang-benang kecil, itu tidak bisa dipakai sekarang untuk menandakan saat kapan musim hujan atau saat kapan musim kemarau. Adanya perubahan-perubahan musim itu, kami sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat adat setempat, tahunya cuma satu hal. Ini mesti terjadi karena memang hutan ini sudah mulai rusak, lingkungan ini sudah mulai rusak. Ya. Ini sebagai penyebabnya. Paling itu yang kami ketahui begitu. Ya. En los territorios de los pueblos indígenas se han entrado grandes empresas, grandes industrias y otras actividades. Empresas puede ser madereras, mineras, minerías. Entonces eso ha causado grandes impactos al cambio climático. Estábamos en desigualdad con el Estado, con las empresas. Ellos tenían el poder económico, tenían al ejército, tenían a la policía, tenían a los gobernantes. Ha sido tan fuerte la globalización que están cambiando conceptos como el concepto de vida, el concepto de solidaridad, el concepto de un verdadero desarrollo, y todo se reduce a temas económicos. Zaman dulu itu ya, kami berladang di sini ya, seperti dulu. Dulu udaranya di sini, segar lah. Sekarang udah bisa. Sekarang udah terbabat, kami sudah mati tak usah. Semua dibabat tanpa izin, tanpa permisi, tanpa diganti rugi. Jadi ke depan nanti kami belum tahu nasib kami ini macam mana nanti ke depan. Kalau begini terus, kami pun sedih rasanya. Sedih. Kadang-kadang saya nitis air mata saya. Lihat keadaan alam ini sudah hilang. Basta ya de hacerle llorar a la madre naturaleza. Basta ya de seguir atropellando derechos. We need to get organized. Ya estamos preparando. Primero debemos ser preparados en la casa, con nuestra familia, con nuestros hijos. Sin una herramienta también no podemos defender ante la amenaza. Podemos comunicarnos con otros pueblos, con la gente que quiere apoyar a nosotros. Bersama itu berarti kita merasa kuat. Jadi kuat itu kita utuh, itulah. Untuk tetap berjuang, saya akan berjuang. Walaupun di dalam kebodohan, di dalam kemiskinan, saya yakin karena ini adalah satu kebenaran, perjuangan ini adalah satu kebenaran. Hutan yang saya perjuangkan ini, itu tidak bisa diukur dengan uang. Itu martabat ukurannya. Harga diri, kelangsungan hidup. Sinji tashayarichi, maltaguna, rukuguna, kariguna, manak, kulkiga. Wasi hunda kulki takupias mana paktanga tunyu kancerai nyu kanche alpalatami nyu kanche wanyukis wawaguna masakirin chimanda su alpaga wawaguna makisakirin senji ta sheri chinisha. Tenemos que volver a encontrar la esencia de la vida. Hay que valorar más la vida que la acumulación de riquezas.